What's up guys? It's your girl the Kono Twins and we are back. Kita kembali lagi. Jadi kali ini kita bakal bikin Korean makeup looks di wajah blasteran. Like, I mean kita lebih ke Asian, but kayak kita masih ada sedikit bule-bule. Yeah, like aku kali nggak pernah nyobain makeup orang Korea. Kita selalu makeup American gitu dengan brow yang sharp dan semacamnya. So sekarang kita bakal coba. Gue agak excited dan gue nervous. Karena gue gak tau hasilnya gimana. True. Same. So, sebelum video dimulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And langsung aja kita ke videonya. Orang Korea tuh gak terlalu banyak gunain foundation, jadi cuma dikit doang. Jadi karena kita makin putih, I don't know why kenapa makin putih. Karena ini winter. Jadi kita bakal gunain yang... Kita gak gunain yang ini. Iya. Yeah. Kita gunain Maybelline. Ini kita baru beli loh. Like literally karena kita makin putih, kita kecewa banget. Jadi kita beli ini. Gue tuh gak biasa pake foundation dikit, karena abis itu gue tuh flush tebel gitu loh. Next, kita bakal gunain concealer. Seperti yang kita bilang, orang Korea gak gunain concealer yang banyak-banyak. So, gue usahain gue pake yang sedikit. Terus kita gunain MAC Fix bedaknya. Ini, you know, kalian ini favorit kita berdua dari dulu. Kita nggak bisa nemuin bedak sebagus ini. Terus kita gunain brow dari Cici. Dan ini brushnya kayak gini. Dan kita harus bikinnya yang tipis-tipis dan gak tebal. Which is really hard karena biasanya kita tebal banget. Ini challenge banget, okay? So let's do this. Kita gunain langganan kita, Sweet Peach Palette. Karena ini bagus banget dan lengkap warnanya. Dan Korean-Korean gitu kayak. Kita gunain yang Georgia yang sebelah sini untuk base-nya. Lalu kita gunain yang di bawah mata ya, masih color yang sama, cuma kita pakai di bawah sini. Selanjutnya kita gunain yang Nektar ini sebelah sini. Selanjutnya kita bakal gunain Pure yang ini di sini sama di bawah sini. Pindah ke yang Naked Heat, kita pakai yang ini. Dan kita buat eyelinernya, kita gunain warna coklat, kita pakai yang Pure lagi, tapi kita bakal kita bentuk eyeliner. Dan di sini gue bakal mascara, okay? Ini merek apa ya? I don't know. Rimmel, London. Gunain Hoola bronzer karena kita, you know, agak chubby, so that's why. Kita gunain blush dari Cici. Ini tuh bagus banget. Ini kayak rose pink gitu ya. Contour. Next kita bakal gunain lip gloss. Ini supaya kayak lebih, you know, glowing. Next kita bakal gunain highlighter dari MAC. Mereka gak banyak-banyak, oke? Okay? Sekali lagi mereka banyak. Aku gak yakin ini makeupnya ambil orang Korea. Don't judge us, kita gak bisa makeup kayak orang Korea, oke? Okay? Jadi ini final look kita berdua. Udah mirip orang Korea belum? I don't think so, kita mirip orang Korea. So guys, setelah kita udah make up-an, di sini kita belum bakalan coba selfie ala-ala orang Korea. Kita menggunakan ini aplikasi udah terkenal banget ya, semua orang tahu. Siapa sih yang enggak tahu aplikasi ini, oke? Okay? Aplikasi ini adalah B612. Ini tuh udah terkenal, aplikasinya tuh keren banget dan itu bakal bikin kita mirip orang Korea. So like, let's try. Yeah. Oke, okay, gua ada di sini udah ada aplikasinya B612. And di sini bisa dua orang loh, kalian pengen selfie sama dua orang. Terus kita bakal gunain Beauty Mode, which is yang brush ya, yang ada kuasnya. Oh my god, dan di sini tuh bisa diatur gitu ya skinnya juga. Ya, dari nol skinnya jadi kayak mulus gitu banget. Kita taruh nomor berapa ya, jangan terlalu lah. 38. 38.
Terus ini ada lift chin ya, bikin gak cabi. Ini no, and then kita. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jangan terlalu. Kita kayak putnya 38 juga kali ya. Jangan 38 beda. 47. Kayak taruhnya 47. Jadi supaya kita lebih kayak mini gitu. Terus ini slim itu kayak kepala kita. Jangan terlalu deh. Kita kayak nyimput ini aja 20-an. 22. Tuh. Jadi di sini tuh ada banyak banget, ada length, terus chin, wrinkles, brow, clarity, enlargement. Oh, matanya bisa dibesarin gitu. Jadi kita coba besarin matanya. Kita coba besarin mata kita. Ini zero and then kita coba. Jangan terlalu. Jadi kita put segini aja, 35, oke. Okay. Kita put 35. Hidungnya kita bakal biarnya hidung kita, oke. Okay. Hidung kita apain ya. Oh, cute banget hidungnya. Oh my god, gemi orang Korea banget. Okay. Tapi kita kecilin. Jadi setengah aja, oke. Okay. Kita tak put 36. Kita bakal coba yang negatif 20. Lucu banget ya sih? Sekarang kita selfie. Oke. Okay. Jadi ini before dan after. Cute banget gak sih? Cute banget, gila. Selfie. Wow. Oh my god, tinggal di banget. Tinggal di save. Oh my god. And then sekarang kita gunain yang filter ya, karena kita pengen gunain banyak filter gitu. Kita sekarang itu gunain efek yang hard. Ini tuh bagus banget. Yuk. Cari. Oh my god. Lucu banget. Aku suka filter ini. Favorit gue dari semuanya. Which is it's crazy. Gila. Kalian lihat itu. Dan semua itu bikin kalian tuh jadi nambah lucu. Selanjutnya kita pengen lebih makeupnya lebih jelas. Dan sini kita bakal gunain makeup filter. Kita klik yang smiley face kalau kalian mau cari makeup filter. And then kita cari yang lipstick nih. Tuh, kita klik yang lipstick ini. Terus ini matanya biru. Sekarang kita gunain coklat. Ini bagus banget. Wow. Kita banget guys kayak gini. Apa dong warnanya sejati ya? Hitam coba. Wow. Abis itu gue warna apa lagi? Ini lucu deh yang ini. Itu kayak anime gitu. Lucu banget. Terus kita bakal gunain pipinya tuh kayak blushy ya. Ini natural gitu. Ini kita putnya filternya ke 36. I love this one so much. Tadi kan yang natural, sekarang kita gunain yang pink. It's so cute. Oh my god. Cute. Ini kita taruhnya 47. Oke. Okay. Kita gunain orange. So kita bakal gunain yang orange, kayaknya lucu deh. Jadi kita bakal foto. Bakal gue save. Jadi kita udah selfie tadi, kita udah gunain beauty mode. Nah sekarang kita mau nambahin makeup filternya gitu. Supaya makeupnya lebih kelihatan gitu. Jadi caranya kita ambil gitu ya. Dari galeri. Tapi oleh fotonya. And then ini edit, ini lucu banget gila. Terus klik yang smiley face. Kita tambahin gitu. Gunain yang pink. Jadi kita gak usah terlalu tebal ya. Kita segini aja ambilnya. Kita ambilnya 20. And then langsung pakai ambil yang ini, tanda yang ini. And then kita more. Save image. Di BNM12 ini gratis. Kalian bisa download di Android maupun iOS. So langsung buruan aja check it out, okay? Linknya down below. So kalian pengen download, and kita rekomendasiin aplikasi ini banget. Kayak kalian suka Korea, ya, okay? So guys, segitu aja. Thank you for watching. And hope you guys like this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye!